Nah, kurang lebih seperti ini. Kasih makan tupai 3M. Bukan harganya yang 3M ya. Namanya Mimin, Maman, nama Mumun. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi banyaknya permintaan dari teman-teman untuk memberi nama hewan peliharaan saya yang baru ini. Banyak usulan namanya ya. Ada yang ngusulin namanya Al, El, dan Dul. Jadi keadaannya seperti ini bro, tupainya. Kebetulan ini lagi mau pada makan ya. Dan sekarang kita sambil kasih makan dan sambil kita ngusulin namanya. Dan sekarang si tupai ini udah nggak makan, nggak minum susu lagi. Sekarang udah nganuin sun. Jadi ada yang ngusulin juga namanya ini apa namanya Doremi, ada juga yang ngusulin namanya Dipsi Lalapo. Jadi karena belum ini ya, belum ada yang mungkin pas atau pantas. Ya, jadi buat teman-teman yang sekiranya ada usulan nama, terima kasih udah turut serta ini ya apa namanya, bantu memikirkan namanya. Yo, ayo. Ini kalau makan saling gigit. Jadi ada di sisa di mulut. Terkadang pada berantem.
gantian. Nih. Nyamuk makin banyak, bro. Lagi. Kita lihat lebih dekat, bro. Nih. Jadi kemungkinan ini saya kasih nama ini ya, karena tiga sebelumnya ada julukan dari sebelumnya JJ, Jojo, Jaja. Jadi kayak mana caranya cari julukannya dari huruf M. Ada yang ngusulin karena tiga, ada yang ngusulin Mul, Yadi, sama Gana. Ini ada kekenyangan, diem aja dia. Ini ada betina 2 dan jantan 1. Jadi bagaimana kalau saya ambil, karena ada yang ngusulin Maman, Mimin, Mumun, apa kayak mana ya? Mungkin yang jantan dikasih nama Maman dan yang betina Mimin nama Mumun ya. Apa kayak mana? Jadi karena belum ini ya. Bagus dan baiknya pas masih merem ngasih namanya, jadi Ciren dengan julukan nama. Ini kalau udah usia 2 bulan setengah seperti ini udah agak bandel, udah mental-mental ya. Aish. Nih. Dan ini yang agak nakal ini yang jantan nih. Mental-mental terus. Dan ada juga yang minta untuk ngeliat JJ. Nanti mudah-mudahan JJ di ini dulu ya. Dibohongin, maksudnya dijerat gitu. Karena JJ udah hidup liar di hutan samping rumah. Tapi masih sekali nongolin ya, karena dia lapar, saya kasih pisang. Pasti pisang itu keroak. Itu sedang saya berusaha jerat pakai jeratan tikus. Gantian. Jadi sementara untuk usul-usulan teman-teman bagus-bagus namanya, tapi kayak mana caranya dijulukinya dari huruf M, karena sebelumnya udah dari huruf J, Jojo, JJ, sama Jaja. Dan ini coba diinin dari M. Ini
ini ada yang laki, mungkin Maman. Kayaknya seru kayaknya. Jadi nanti disebutnya bermain dengan tupai 3M. Dan bisa juga kasih makan tupai 3M. Nah, kurang lebih seperti ini. Kasih makan tupai 3M. Bukan harganya yang 3M ya. Namanya Mimin, Maman, nama Mumun. Ini si yang betina ini yang saya juluki Mumun ini. Nih, bro, apa? Yang matanya sedikit katarak nih. Jadi pas lagi ngasih makan mungkin karena yang lain gak sabar ngegigit, jadi si bola matanya kena taring yang lain. Jadi putih dia tuh, agak sipit. Dan ini belok. Lihat. Kalau yang paling bandel ini si Maman, yang jantan. Kalau yang sedikit kalem, Mimin. Ini Mimin nih, kalem dia. Si Maman gak cuman ubrek ya. Jadi kalau udah kenyang gitu dia reaksinya. Jadi ini untuk sementara kita kasih nama tupainya atau bajing kelapa ini 3M. Maman, Mimin, sama Mumun. Ee lagi dia. Ini usianya baru 2 bulan setengah lah. Jadi saya pantau di pohon selama 1 bulan karena masih merem. Nah, bro, udah pada kenyang. Jadi gitu aja di isi video ini. Jadi karena saya niatnya kesini ngejemput kakek, karena kakek ada di sini di kebun lagi panen pisang, dan karena udah sore juga kebetulan pulang rutinitas agak sedikit siang, jadi dapat kesempatan untuk menyapa teman-teman. Dan kurang lebih seperti ini keadaannya nih. Dan ini saya dapat kandang. Jadi kayu yang dalamnya bolong, jadi untuk bisa dimanfaatkan untuk singgah sananya si Mimin, Mumun, dan Maman. Masuk, masuk, masuk. Udah sore, kita pulang. Nih. Ini nih, ini. Terus. Oke, bro, jadi gitu aja. Kita cuman kasih video atau tontonan kasih makan tupai kelapa 3M. Mimin, Maman, dan Mumun, dan kurang lebihnya seperti itu proses kasih makan mereka. Dan saya menggunakan sun sekarang, sun apa ya? Sun pisang. Jadi sebelumnya pakai susu 0 bulan, 0 sampai 6 bulan gitu. Seperti JJ dulu, kalau JJ sampai 4 bulan dia nyusu. Karena belum, kalau pakai sun gak mau, dan alhamdulillah ini 3M ini mau pakai sun. Jadi segitu aja. Dan untuk keterusannya coba komentar teman-teman untuk namanya. Diawali dengan huruf M. Untuk sementara saya kasih julukan Mimin, Maman, dan Mumun karena 3. Si Maman 1 karena ada jantan, dan 2 betina. Oke ya, bro. Sekian dulu karena waktu udah menjelang sore, mau maghrib.
saya juga mau pulang antar kakek dan bawa pisang, dan sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.